hamdan mubarakan fi hamdan mubarakan alayhi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin ibn Abdillah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Qala ta'ala fi kitabihil hakim, a'udhu billahi minash shaitanir rajim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال أيضا في آية أخرى فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأدبي السيئة الحسنة تمهها وخالق الناس بخلق حسن. Sidang salat Jumat rahimakumullah. Pertama dan yang paling utama, marilah kita sama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Rabbul Izzah atas nikmat karunia hari ini. Siang ini Allah memberikan kesehatan kepada kita, sehat jasmani, sehat rohani, sehat iman Islam, sehat situllah Islamiyah, yakni kita dapat menjalankan kewajiban kita selaku pemeluk agama kita, yakni al-Islam. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan hidayah kepada kita, petunjuk yang baik. Kedua kalinya salawat serta salam tak lupa selalu tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sidang salat Jumat rahimakumullah. Insyaallah hari ini adalah hari terakhir di bulan Syaban. Namun demikian, kita tetap menunggu keputusan pemerintah untuk menjalankan siang Ramadan 1443 Hijriah. Kalau tidak besok, pasti hari Ahad, besok lusa. Karena itu, insyaallah sore ini kita sama-sama menunggu keputusan pemerintah agar lebih luas ukhuwah kita, agar lebih kompak dan kebersamaan dalam menjalankan ibadah puasa tahun ini. Sidang salat Jumat rahimakumullah, di ujung bulan Syaban ini khatib tetap menyampaikan wasiat, menyampaikan nasihat-nasihat agama, di mana kita akan menghadapi bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan yang penuh dengan amal-amal yang utama, yang istimewa, yang dilipat gandakan oleh Allah. Ibarat sebuah perjalanan, Ramadan ini adalah perjalanan yang panjang. Dalam makalah Arab disampaikan, man arata bu'das safar yasta'iddu, barang siapa yang tahu akan panjangnya sebuah perjalanan atau tahu tentang sebuah perjalanan ini jauh panjang, maka dia akan bersiap-siap. Karena itu pada kesempatan ini satu hal khatib akan menyampaikan. Sebagaimana ayat tadi, Nabi Nuh alaihissalam mengatakan kepada umatnya, "Faqultastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara." Maka aku berkata, kata Nabi Nuh, "Beristighfarlah, minta ampunlah kalian semua kepada Tuhanmu karena sesungguhnya Ia adalah Maha Pengampun." Sampai potongan ayat ini Allah menunjukkan kepada kita, kepada kita selaku hambanya, memberikan kesempatan yang selebar-lebarnya, seluas-luasnya untuk selalu minta ampun kepadanya. Lebih-lebih di bulan suci Ramadan, perbanyaklah istighfar, perbanyaklah minta ampun kepadanya, kemudian perbanyaklah salawat, perbanyaklah tilawatil Quran, di mana di dalamnya akan mengampuni dosa-dosa kita. Bulan yang paling banyak peluang untuk minta ampun dan banyak waktu yang diterima diistijabah oleh Allah di bulan suci Ramadan. Karena itu maka kesempatan beristighfar maksimalkan di bulan suci Ramadan. Bahkan dari berbagai literasi hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, perbanyaklah istighfar di waktu sahur, di mana kita semua berada
terbangun di saat itu, baik kita sebelum sahur, kemudian di waktu kita selesai sahur, menjelang waktu subuh atau menunggu waktu subuh. Jangan kemudian kita gunakan untuk menyaksikan hal-hal yang tidak bermanfaat, tidak berpahala. Sayang waktunya, waktu juga berlalu, waktu juga kita lewati, tapi kemudian waktu itu sia-sia. Maka karena itu, faqul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Barang siapa yang beristighfar kepada Allah dalam ayat ini, Allah jamin yursilis samaa'a 'alaikum midraran. Maka Allah akan menurunkan hujan dari langit secara deras. Hujan di sini para ulama mengatakan adalah rahmat, kasih sayang Allah. Di mana pada bulan suci Ramadan rahmat Allah terbentang. Kasih sayang Allah tentu kita harapkan jemaah sekalian, kita masuk surga insya Allah juga karena rahmat Allah. Kita diberikan kebaikan-kebaikan, rizki yang halal, anak yang soleh-solehan, kesehatan dalam taat kepada Allah adalah rahmat Allah yang diberikan kepada kita. Tiada lain, kita selalu memohon rahmat kepada Allah. Yursilis sama'a 'alaikum midrar. Allah akan berikan rahmat yang sangat deras dari langit. Kemudian dalam ayat ini Allah menyampaikan orang yang beristighfar, wa yumdidkum bi amwali wa banin. Allah murahkan, Allah bentangkan harta kepada kalian. Harta yang dibutuhkan selama hidup ini Allah bentangkan buat kalian ketika kalian banyak beristighfar. Begitu kata Nabi Nuh alaihissalam. Wa banin, dan anak-anak, diberikan anak yang soleh, saleh, berikan anak yang membanggakan kedua orang tua, diberikan anak yang taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, berbakti kepada orang tua. Itu adalah rezeki yang luar biasa. Kemudian wa yaj'al lakum jannatin, maka Allah juga akan mempersiapkan kebun-kebun di surga bagi orang-orang yang selalu beristighfar kepada-Nya. Wa yaj'al lakum anhara, dan akan disiapkan sungai-sungai yang menyejukkan di sana. Jannatin tajri min tahtihal anhar, kebun-kebun di surga di mana di bawahnya mengalir sungai-sungai. Karena itu jemaah sekalian rahimakumullah, maka sebelum kita menginjak pada tanggal 1 Ramadan besok atau besok lusa, mari persiapkan diri kita. Tanamkan, rencanakan dalam diri kita bahwa di bulan suci Ramadan tahun ini akan memperbanyak istighfar. Banyaklah kesalahan kita, mata, pendengaran, penglihatan, tangan, kaki, semua setiap saat kita selalu melakukan khotoya, sayyi'at, az-zunub, kesalahan-kesalahan dan dosa. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu mengampuni dosa-dosa kita dan memberikan petunjuk kebaikan kepada kita, amal soleh, di mana amal soleh itu akan menutupi kesalahan-kesalahan kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'adzim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim wa taqabbalu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul basir. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد به وكفر. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الإنس والبشر. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ما اتصلت عين بنظر. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. وقال تعالى في كتاب العزيز وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي
wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima adad ma ahata bihi ilmuk wa khatta bihi qalamuk wa ahsahu kitabuk وَقَالَ اللَّهُمَّ أَنْ سَادَتِنَا أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ وَعَلِي وَعَنِ الصَّحَابَةِ أَجْمَعِينَ وَعَنِ التَّابِعِينَ وَتَابِعِيهِمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وأعل كلمتك إلى يوم الدين اللهم سلمنا والمسلمين واصل أحوالنا وأحوال المسلمين واشف مرضانا ومرضى المسلمين واكفنا شر الظالمين وانصرنا على القوم الكافرين برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أعز وأجل وأكبر